siapa sih yang putus? Gak tau tuh, Dek, siapa yang putus? Siapa putus ya? Siapa ya? Nah, jadi kita tuh gak putus. Iya, betul. Kemarin itu. Aku tuh bukan boneka. Aku tuh bukan boneka. Kenapa sih lo? Astaga. Hubungan pacaran YouTubers Keke dan model Rio akhirnya kandas. Keduanya kini bahkan tak bertegur sapa lagi. Bahkan kini Keke mengaku hubungannya memang settingan. Di awal disangka settingan, namun keduanya tak mengaku. Kini setelah keduanya putus, akhirnya Keke membuka yang terjadi. Keke bicara langsung ke media kalau pacaran keduanya memang settingan. Nampaknya Keke penuh dengan kekecewaan. Setelah dirinya mengakui kalau ini settingan, Keke pun membuat status di sosial medianya untuk Rio. Terlihat banget kalau di situ Keke kecewa sama Rio. Ternyata kamu itu gak pandang bulu ya, yang penting menguntungkan kamu, ya kamu pacarin. Kalau mau bongkar silahkan, bongkar aja Bambang. Karena sebelumnya Rio mengaku dirinya pun akan membongkar semua perlakuan Keke terhadapnya yang dinilai polos tapi ternyata tidak. Keke mengaku ini settingan dengan Rio, Keke curhat hidupnya tidak tenang. Banyak banget netizen yang memberikan komentar-komentar tak sedap terhadap Keke. Saat itu Keke mencoba sabar, namun kini Keke tak bisa lagi menahan, akhirnya Keke mengakui semuanya. Sekali lagi, gue orangnya bukan orang yang tipe orang yang suka berkuat. Tapi kalau sekali gue liatin semuanya, udahlah. Rio yang selalu mengagungkan rasa cintanya terhadap Keke di sosial media ataupun di TV, namun kenyataannya Rio sudah beberapa kali terlihat dengan wanita lain. Saat dirinya nonton, bahkan saat dirinya makan pun tidak dengan Keke, tapi dengan perempuan lain yang terlihat lebih cantik. Kekecewaan Keke saat dibilang kalau dirinya tak sepolos itu, bahkan dibilang kalau settingan ini adalah ide dari mama Keke. Sementara Keke mengerti kalau mamanya tidak pernah berurusan tentang urusan dia di dunia entertainment, kali ini dirinya buka suara siapa Rio sebenarnya. Mendengar pernyataan dari Keke seperti itu, akhirnya Rio pun ikut buka suara. Dia tak terima dengan pernyataan Keke, Rio merasa punya bukti kalau Keke tak sepolos itu dan bisa membukanya kapan saja. Rio bilang Keke perempuan jadi dirinya harus menghargai. Namun Rio menjelaskan kalau omongan Keke semuanya tidak benar. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Gua bongkar nih lama-lama. Aku juga butuh perhatian. Aku juga butuh kasih sayang. Aku bukan boneka. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.